salah satu benda yang baru lah untuk tahun 2022 ni untuk saya dan keluarga saya adalah kehadiran anak ketujuh. Alhamdulillah. So anak ketujuh saya ni pertama sekali adalah anak perempuan. Alhamdulillah. So maknanya saya dah ada 3 lelaki, 4 perempuan. Dan nama yang kami pilih untuk anak ni adalah Maryam. Maryam Tahirah. Maryam tu sebab sempena mengambil nama daripada ibu Nabi Isa alaihi salam. Dan Tahirah tu adalah sempena dengan ayah saya Muhammad Tahir yang saya kehilangan ataupun telah kembali kepada yang pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan anak saya yang ketujuh ni sebenarnya cucu arwah ayah saya yang dia sangat-sangat tak sabar nak jumpa. Ayah saya banyak sebut bila lah boleh jumpa kan. Tapi dia tak sempat jumpa. Maka itu perancangan Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah dah tentukan. So itulah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita tak tahu. Selalunya kita tak tahu. So Maryam Tahirah binti Ahmad Faizal. Maryam ni adalah anak kami yang Allah beri keistimewaan. Alhamdulillah. Yang sangat-sangat special kepada saya. Di mana Maryam ni sewaktu dia dalam kandungan isteri saya, doktor dapat detect a few problems and beberapa masalah komplikasi. Mula-mula tu jantung. Kemudiannya dikonfirmkan sebagai Tetralogy of Fallot, TOF. Maknanya dia punya campuran darah dengan oksigen tu dia tak cantik, tak bagus apa semua kan. Okay, so itu masalah pertama yang doktor dapat detect. Masa dia dapat tahulah memang nak kena operate lah jantung dia kan, Maryam ni. Selepas dia lahir, kita orang dah kena prepare lah untuk tu, mentally, physically, semualah, financially. Beberapa bulan lepas tu buat scan lagi, doktor check lagi dan dapat tahu ada masalah lain dalam perut, iaitu ada double bubble dalam perut dia yang membuatkan dia masalah nanti nak makan apa benda semualah. So bila doktor detect benda ni dan dikata dikaitkan pula dengan masalah komplikasi jantung tadi ni, Tetralogy of Fallot, doktor macam nak bagi tahu tu agak berat kan, yang dia kata I think you should check yang proper untuk isteri saya lah, sebab kemungkinan besar bila ada dua komplikasi ni ada Down syndrome. Sebulan sebelum isteri saya due bersalin tu, dapat tahulah, confirm lah memang Down syndrome. Saya menerimanya dengan baik, alhamdulillah, redha kan, itu yang Allah bagi. Saya tak ada rasa macam down ke, tak ada rasa macam frust ke apa kan, kenapa tiba-tiba anak aku ada Down syndrome. Itulah tertulis. Apa yang saya boleh kongsi sebenarnya adalah sewaktu saya beritahu kepada teman-teman di office, teman-teman berkuda, kawan-kawan semua, keluarga sebelah isteri, keluarga sebelah saya, bila bagi tahu, basically semua orang bagi jawapan yang sangat positif, memberi semangat. So benda tu lagi membuat saya rasa comfortable. Usually bila saya sebut pada sesiapa pun, benda pertama yang akan keluar adalah Masya Allah, Subhanallah, Allah kurniakan kepada kau anak syurga bro, Subhanallah. Masa tu hati saya dengar tu memang macam tersentuh, macam tak expect benda macam tu kan, ni anak syurga ni bro. Lepas tu benda yang biasa orang cakap, tak semua orang dapat, kita ni terpilih untuk diberikan anak yang special macam ni. So alhamdulillah, benda tu sangat memberi semangat dan memberi kekuatan kepada saya dan isteri saya. Dan salah satu benda saya ingat masa doktor ada cakap dengan saya, anak saya ni saya tak boleh sama dengan treatment ataupun layanan saya beri kepada anak-anak lain. Memang kena extra attention, extra care. Doktor cakap, this baby really needs you. Masa doktor cakap macam tu kat saya, benda yang terdetik dekat saya punya hati, terdetik dekat fikiran saya, saya tak sebut lah, saya tak beritahu kat doktor tu, sebenarnya salah tu. Bukan anak saya ni yang sangat perlukan saya, saya yang sangat perlukan anak saya ni, untuk saya menjadi seorang manusia lebih baik, untuk saya menjadi seorang manusia yang lebih bersyukur, untuk saya boleh improve diri saya sebagai seorang hamba Allah apa semua. Benda itulah yang membuatkan saya rasa sangat-sangat bersyukur bila sedar yang Allah hantar benda-benda macam ni sebenarnya dengan satu niat yang sangat baik kan? Sebab kita kena selalu bersangka baik dengan Allah kan. So alhamdulillah, apa yang saya boleh share sebenarnya daripada pengalaman saya adalah pada waktu ini saya masih boleh berfikiran positif apa semua, tetapi akan lagi banyak ujian yang akan diberikan. Ini baru permulaan. So saya akan melalui banyak lagi ujian-ujian, saya akan melalui banyak lagi hari-hari yang akan mengajar saya banyak benda baru. I'm not perfect, saya takkan perfect. Sebab tu kita ni manusia, nak kena belajar, take one day at a time. Jangan terlalu orang kata nak tergopoh-gopoh kan, nak cepat sangat apa semua kan. Selagi saya ni masih hidup, selagi Allah provide pada saya rezeki, selagi Allah bangunkan saya setiap pagi, selagi itulah saya tak boleh give up, selagi itulah saya kena improve diri saya dan sedar yang saya punya tanggungjawab, tugas di dunia saya ni belum selesai. Dan take it in a positive way. Itu adalah sebab Allah nak bagi kita sampai tahap terbaik kita sebelum dia ambil kita. Kita bersangka baiklah dengan Allah.